Sahih Abu Daud, hadis 1515. Dari Aisyah, bahwa ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam, seiring dengan hilal bulan Zulhijjah. Tatkala berada di Zulhulaifah, beliau bersabda, barang siapa yang ingin bertalbiyah, untuk melakukan haji, maka silakan ia bertalbiyah, dan barang siapa yang ingin bertalbiyah untuk melakukan umroh, maka silakan ia bertalbiyah untuk melakukan umroh. Musa berkata dalam hadis Wuhaib, sungguh seandainya aku tidak berkurban, niscaya aku bertalbiyah untuk melakukan umroh. Dan dalam hadis Hamad bin Salamah, beliau mengatakan, adapun aku, maka aku akan bertalbiyah untuk melakukan haji, karena aku membawa hewan kurban.